Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas waewis. Bab 91 Huang Yongfeng langsung marah, dan memarahi, katakan yang sebenarnya, apakah kamu menghina tuan itu? Nyonya Huang berbisik, saya hanya berpikir dia terlalu sok, jadi saya mengatakan beberapa patah kata padanya. Yuan Lin, Nyonya Huang, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini menyangkut hidup dan mati suami dan anakmu. Jika kamu berbohong lagi, aku tidak bisa membantumu. Wajah Nyonya Huang pucat, dia bertengkar dengan saya saat itu. Saya tidak bisa marah, jadi saya menemukan seseorang untuk membersihkannya. Lagi, tangkap anaknya lagi, paksa pindah kuburan. Begitulah, Yuan Lin mencibir, tidak heran orang ingin membunuh kalian semua. Kamu, Huang Yongfeng gemetar karena marah, istri ini tidak akan pernah membiarkannya khawatir tentang melakukan sesuatu. Nyonya Huang berkata dengan suara gemetar, suamiku, aku tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana aku bisa tahu bahwa orang ini sangat kejam. Diam untukku, Huang Yongfeng menamparkan wajahnya dan meraung. Itu tidak cukup untuk berhasil, tetapi itu lebih dari cukup untuk gagal. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan ikut campur dalam urusan keluarga sama sekali. Kalau tidak, saya akan mematahkan kaki anjing Anda, dan Anda tidak akan pernah ingin keluar selama sisa hidup Anda. Nyonya Huang sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan tidak berani berbicara. Huang Yongfeng, Tuan Lin, kalau begitu, apakah ada bantuan untuk keluarga saya? Yuan Lin, saya menerima uang Anda, dan saya pasti akan membantu Anda. Huang Yongfeng menghela nafas lega, terima kasih, Tuan Lin, terima kasih, Tuan Lin. Tuan Lin, kalau begitu, lalu kapan kita akan pergi ke makam leluhur keluargaku? Yuan Lin menggelengkan kepalanya, tidak perlu pergi. Kuburan leluhur keluargamu, tidak ada masalah, Huang Yongfeng tertegun. Tidak ada masalah dengan kuburan leluhur, jadi apa yang terjadi? Yuan Lin, mereka yang bekerja di makam leluhur setengah-setengah. Karena itu terlalu mudah untuk dilihat dan terlalu mudah untuk dipecahkan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh orang, Anda akan melakukan sesuatu di tempat lain, mengganggu feng shui kuburan leluhur, dan membunuh orang tanpa terlihat. Pikirkan baik-baik, tuan itu, selain pergi ke makam leluhur keluargamu, di mana lagi dia? Misalnya, keluarga Anda, perusahaan atas nama Anda, Del. Huang Yongfeng memikirkannya dengan hati-hati, ngomong-ngomong, dia pernah ke perusahaanku. Dia bilang ada masalah dengan feng shui perusahaan saya dan membantu saya mengatur ulang. Mungkinkah dia bertindak di perusahaanku, Yuan Lin, pergi dan lihat dan kamu akan tahu. Huang Yongfeng mengemudi sendiri dan mengantar Yuan Lin langsung ke perusahaan. Bab 92 dia pertama kali membawa Yuan Lin untuk melihat tempat yang telah didirikan tuannya, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tapi Yuan Lin tidak terburu-buru, hanya berjalan perlahan di perusahaan ini, merasakan setiap situasi dengan hatinya. Huang Yongfeng mengikutinya dengan hormat, dan hatinya sangat gelisah, ini adalah masalah yang melibatkan hidup dan mati keluarganya. Setelah bekerja keras selama lebih dari 3 jam, sampai langit cerah, Yuan Lin akhirnya mengetahuinya. Dia akhirnya berdiri di sudut kantor Huang Yongfeng, menatap langit-langit di atas. Itu di sini, Yuan Lin terkekeh, melompat, dan meninju langit-langit. Papan itu rusak, dan benda kecil jatuh langsung darinya, dan jatuh ke tanah dengan dentang. Mata Huang Yongfeng melebar saat melihatnya, ini adalah peti mati gelap yang panjangnya hanya setengah kaki. Wajah Huang Yongfeng pucat, ini, apa ini, bagaimana bisa ada peti mati sekecil itu? Apakah ada bayi di dalam, Yuan Lin? Jangan takut, itu hanya mayat kucing di dalamnya. Mayat kucing, Yuan Lin berkata dengan lembut, peti mati menekan balok, kucing itu berada di atas gudang, dan berbaring di satu urat. Ini untuk memusnahkan keluarga Huangmu, Tuan Huang, istri Anda mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Kebencian antara dia dan Tuan ini mungkin tidak sesederhana itu. Huang Yongfeng membuka peti mati kecil dan melihat bahwa itu adalah kucing mati. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia segera memanggil istrinya. Tidak lama kemudian, Huang Yongfeng datang dengan putus asa, orang yang dia kirim mematahkan salah satu kaki putra tuannya, dan dia tidak akan pernah bisa terhubung. Yuan Lin menghela nafas,
Tidak heran orang menghukummu sampai mati. Tuan Huang, saya tidak memberitahu Anda, kamu istri, awasi itu di masa depan. Kalau tidak, hanya akan ada lebih banyak masalah. Huang Yongfeng mengangguk perlahan, Tuan Lin, apa yang Anda ajarkan adalah. Di masa depan, aku pasti akan mengawasinya dengan ketat dan tidak akan pernah membiarkannya menimbulkan masalah lagi. Yuan Lin melihat Huang Yongfeng dalam-dalam, bahkan dalam posisi Huang Yongfeng, banyak pria akan meninggalkan istri mereka dan bermain-main di luar. Dan Nyonya Huang ini sombong dan mendominasi di luar, menyebabkan begitu banyak masalah bagi Huang Yongfeng. Huang Yongfeng belum berniat menceraikannya. Bab 93. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengagumi. Berapa banyak orang yang selalu bisa mempertahankan niat awal ini ketika mereka sedang membumbung tinggi. Huang Yongfeng berkata dengan tulus, Tuan Lin, Anda menyelamatkan keluarga saya. 300 juta tidak cukup. Yah, jika saya memberi Anda 1 miliar, saya minta maaf untuk istri saya. Yuan Lin menggelengkan kepalanya, jika saya mengatakan 300 juta, itu berarti 300 juta. Namun, jangan beri saya uang secara langsung. Huang Yongfeng terkejut, lalu bagaimana cara memberikannya padamu? Yuan Lin menceritakan kisah Su Banxia, jika Anda memikirkan cara untuk mengembalikan uang ke rekening perusahaan, itu berarti 300 juta yang ditipu sebelumnya telah dipulihkan. Setelah mendengar ini, Huang Yongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Tuan Lin, Anda sangat baik kepada Nona Su. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu dengan masalah ini. Setelah jam 10 pagi, Yuan Lin tiba-tiba menerima telepon dari Chen Seng Yuan. Anak buahnya menangkap bos Zhou dan mengirimkannya ke kantor polisi. Namun, 300 juta itu telah tersebar di seluruh dunia, dan tidak mungkin untuk memulihkannya. Yuan Lin memberitahu Su Bengxia tentang berita itu dan mempersiapkan lapangan terlebih dahulu. Kemudian beritahu Huang Yongfeng dan biarkan dia bersiap untuk mendapatkan 300 juta ke grup Su. Menjelang siang, uang akan ada di tempatnya. Su Bengxia telah menunggu dengan cemas di perusahaan, dan dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa 300 juta dikembalikan ke rekening perusahaan. Su Dongsui mendapat berita itu dan berlari mencari Su Jiangong dan Fang Hui sesegera mungkin. 300 juta? Apakah kamu benar-benar mengejarnya kembali? Su Jiangong sangat gembira, hebat, hebat. Fang Hui juga mengangguk lagi dan lagi, Yuan Lin ini benar-benar mampu. Dikatakan bahwa uang itu dipulihkan dalam waktu 3 hari, dan itu dipulihkan hanya dalam 1 hari. Su Dongsui segera meludah, Bu, bagaimana menurutmu? Apa hubungannya ini dengan Yuan Lin, bos Zhou itu ditangkap oleh polisi? Uangnya juga disita polisi, dari awal hingga akhir, selain menyombongkan diri, apalagi yang dilakukan Yuan Lin? Fang Hui tercengang, bukankah Yuan Lin mengejarnya kembali, kupikir dia yang melakukannya. Su Dongsui, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Fang Hui menjadi dingin, jadi, Yuan Lin tidak melakukan apa-apa. Bab 94, saya pikir dia akhirnya melakukan sesuatu yang serius, tetapi saya tidak menyangka dia masih mengatakan banyak kata-kata kosong. Su Jiangong melambaikan tangannya, oke. Apakah Anda masih memiliki fantasi tentang bajingan yang tidak berguna ini? Apa yang bisa dia lakukan selain mengejek kita dengan gosip? Biarkan dia membawa masalah ini dan mendorong kembali 3 dan 4, siapa itu? Kamu memikirkan kata-kata yang dia katakan kepada kita saat itu. Apakah itu sikapnya terhadap para tetua? Orang seperti ini, jangan mengandalkannya seumur hidupmu. Huang Liang membungkuk dan berbisik, Ayah, Bu, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Yuan Lin? Fang Hui, apa, Huang Liang, dia mengatakan bahwa 300 juta yuan akan dipulihkan, dan pada akhir tahun, 100 juta yuan tambahan akan diambil dan dibagikan kepada para pemegang saham itu. Artinya, pada akhir tahun, kita harus mengeluarkan tambahan 100 juta yuan dan mendistribusikannya kepada orang-orang itu. Kulit Su Jiangong Fang Hui tiba-tiba berubah, jika Anda tidak memberitahu saya lupa tentang itu, Su Jiangong berkata dengan marah, dia sangat berani. Kapan gilirannya untuk memutuskan dividen perusahaan? Fang Hui berkata dengan keras, benarkah, dia mengeluarkan 100 juta yuan sekaligus, dia pikir uang itu berasal dari angin kencang? Tidak, sama sekali tidak.
100 juta ini tidak boleh diberikan kepada binatang yang tidak tahu berterima kasih itu. Ayo pergi, pergi ke Bengsia sekarang dan klarifikasi masalah ini. Uangnya dikembalikan, dan masalah ini selesai. Jika Anda ingin memberi pemegang saham itu 100 juta yuan, tidak mungkin. Su Jiangong dan Fang Hui berteriak dari pintu dan langsung pergi ke perusahaan. Yuan Lin baru saja tiba di perusahaan dan sedang minum teh di kantor Su Bengxia. Su Jiangong dan Fang Hui mendorong pintu dan masuk. Ketika dia melihat Yuan Lin, dia langsung marah. Fang Hui menunjuk Yuan Lin dan memarahi, "Lin, kamu punya keberanian untuk datang ke sini? Keluar dari sini." Su Bengxia menjadi cemas, "Bu, ada apa denganmu? Mengapa kamu memarahi Yuan Lin ketika kamu muncul?" Fang Hui menatap, "Ada apa denganku? Aku ingin bertanya ada apa?" Dia bilang uang itu akan dikembalikan dalam waktu 3 hari. Sekarang uangnya sudah kembali, apa yang dia lakukan? "Kamu berbicara omong kosong sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa, dan kamu tidak ingin malu. Orang seperti ini, mengapa kamu membiarkan dia bergabung dengan perusahaan?" Su Bengxia mengerti apa yang sedang terjadi, dan buru-buru berkata, "Siapa bilang Yuan Lin tidak melakukan apa-apa? Bos Zhou itu, jika bukan karena petunjuk Yuan Lin, polisi tidak akan bisa menemukannya. Mungkin dia sudah pergi sekarang." "Ah," Su Jiangong dan Fang Hui membeku sejenak, "ya, apakah itu petunjuk yang dia berikan? Bagaimana menurutmu?" Su Bengxia berkata dengan marah, "Ini semua berkat Yuan Lin bahwa perusahaan bisa mendapatkan uangnya kembali. Kamu tidak berterima kasih padanya, tetapi kamu memarahi orang ketika kamu datang. Apakah kamu melakukan ini?" Bab 95, Su Jiangong dan Fang Hui sedikit malu. Pada saat ini, Huang Liang datang dan berkata, "Saya berkata saudara ipar, Anda tidak baik. Karena kamu memiliki petunjuk tentang bos Zhou itu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal dan menangkapnya? Jika Anda harus membuat segalanya lebih besar, Anda juga berjanji untuk membagikan 100 juta yuan kepada para pemegang saham itu. Kakak ipar, kapan kamu mulai menjadi tuan rumah? Dengan begitu banyak uang dalam keluarga, jika Anda mengatakan itu didistribusikan, itu akan didistribusikan. Apakah Anda pikir Anda adalah ketuanya? Orang tuaku ada di sini, kamu tidak menganggap orang tuaku terlalu serius." Su Jiangong dan Fang Hui langsung terprovokasi, "Ya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menangani dana perusahaan?" Yuan Lin mengerutkan kening, "Huang Liang ini, jelas menabur perselisihan. Poin kuncinya adalah bahwa Huang Liang sangat pandai menyenangkan Su Jiangong dan Fang Hui, dan kedua orang ini menyukainya." Su Bengxia berkata dengan marah, "Huang Liang, apa maksudmu dengan itu? Jika kamu tidak menemukan pembohong seperti itu dan membuat hal seperti itu, apakah kita perlu menghasilkan 100 juta ini? Jika bukan karena 100 juta itu, kita semua harus masuk penjara, bagaimana kamu masih bisa berbicara sinis di sini?" Huang Liang cemberut, "Apakah tidak akan masuk penjara? Baru sehari, bos Zhou telah ditangkap dan uangnya telah dikembalikan, ini bukan masalah besar. Namun, 100 juta bukanlah masalah sepele. 100 juta, saudara ipar saya telah bekerja seumur hidup. Tidak, dalam beberapa kehidupan, dia tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang." Tidak peduli seberapa dingin wajah Su Jiangong dan Fang Hui, mereka tidak dapat menerima pemikiran untuk memberikan sejumlah besar uang kepada orang lain. Su Jiangong berkata dengan marah, "Bengxia, berhenti bicara untuk Yuan Lin." "Huang Liang benar, kali ini sama sekali bukan masalah besar. Orang-orang ditangkap begitu cepat, kita tidak perlu masuk penjara sama sekali." "Namun, dengan kata-kata santainya, kita akan kehilangan 100 juta. Coba saya lihat, dialah yang harus masuk penjara." Fang Hui mengangguk lagi dan lagi, "Ayahmu benar. Ini adalah milik keluarga kita, dia adalah menantu dari rumah ke rumah. Kualifikasi apa yang harus dia tangani?" "Bengxia, pergi beritahu para pemegang saham itu. Jika kamu menginginkan 100 juta ini, pergilah ke Yuan Lin dan mintalah. Keluarga Su kami tidak akan pernah membayar sepeser pun." Su Bengxia gemetar karena marah, "Ibu dan ayah, mengapa kamu tidak masuk akal?" Dalam keadaan saat itu, semua orang sangat marah sehingga jika mereka tidak membuat janji, apakah mereka akan melepaskannya begitu saja? 100 juta yuan dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah ini.
Kalau tidak, kami bahkan tidak ingin pergi, bab 97. Oke, pemegang saham itu mengangguk dengan penuh semangat dan menggertakkan giginya, sialan, panggil polisi. Bukankah, aku tidak menginginkannya lagi, persetan denganmu. Kamu menggelapkan segel resmi perusahaan dan mengambil 300 juta yuan dari perusahaan, yang telah mengakibatkan kejahatan. Bagaimana jika Anda mendapatkan kembali 300 juta? Jika ada kejahatan, Anda harus menanggung tanggung jawab hukum. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara kali ini. Aku memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Sekelompok pemegang saham berteriak, "Ya, panggil polisi. Aku tidak menginginkan uangku lagi, bunuh binatang tua ini." Su Jiangong, Fang Hui, cuci pantatmu dan tunggu waktu penjara. Su Jiangong dan Fang Hui tercengang, mereka memandang Huang Liang, mereka, apakah itu benar? Wajah Huang Liang pucat, lagi pula, dia telah mengalami banyak hal di luar, dan dia tahu bahwa pemegang saham ini tidak mengintimidasi. Jika masalah ini benar-benar diselidiki, Su Jiangong dan Fang Hui tidak akan bisa melarikan diri jika ada fakta kriminal. Bahkan dia harus mengikutinya. Huang Liang menundukkan kepalanya, ini sepertinya benar. Sepertinya, Su Jiangong marah. Apakah itu benar atau salah? Pada saat ini, urusan hukum perusahaan masuk. Biarkan aku memberitahumu apakah itu benar atau tidak. Sebuah pertanyaan sederhana untukmu, seorang pencuri yang mencuri sesuatu dan mengirimkannya kembali. Jadi, apakah pencuri itu melakukan kejahatan? Su Jiangong berpikir sejenak, itu pasti kejahatan. Jawaban yang benar, pengacara itu mengangguk, situasi Anda serupa. Penatua Su, sebenarnya, jika pemegang saham tidak mengejar masalah ini, itu akan baik-baik saja. Tapi jika mereka harus mengejarnya, Ham, aku khawatir kamu tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Su Jiangong panik dan memandang para pemegang saham yang marah, semuanya. Ini, 100 juta ini bukan yang saya janjikan, tetapi apa yang dijanjikan Yuan Lin. Jika kamu mencari sesuatu, kamu juga harus mencari Yuan Lin. Apa hubungannya denganku? Pemegang saham berkata dengan keras, sekarang ini bukan masalah 100 juta yuan, ini masalah Anda mentransfer 300 juta yuan perusahaan. Jika kamu tidak menginginkan 100 juta orang tua, aku akan membunuhmu. Bab 98, Su Jiangong marah, kamu terlalu banyak menipu orang. Pemegang saham mencibir, kamu tidak melakukan kejahatan, bagaimana aku bisa menggertakmu? Kamu melakukan hal yang begitu besar, dan aku membiarkanmu menghabiskan sisa harimu di penjara. Su Jiangong gemetar karena marah, tetapi dia tidak berdaya. Lagi pula, dia sekarang ditangkap. Fang Hui tampak malu dan berkata dengan suara rendah, kalau tidak, ayo, mari kita menderita sedikit dan beri mereka 100 juta poin. Su Jiangong menghela nafas, itu satu-satunya cara. Lupakan, semuanya, 100 juta ini, kami akan membaginya dengan Anda. Apakah itu baik-baik saja? Pemegang saham mencibir, setuju sekarang, sudah terlambat. Aku tidak ingin uang, aku ingin kamu masuk penjara. Binatang tua, aku akan membunuhmu. Su Jiangong sangat marah, saya setuju untuk memberi Anda 100 juta yuan, Anda, jangan pergi terlalu jauh. Pemegang saham mencibir, apa yang salah dengan saya? Apakah Anda tidak yakin? Kamu, Su Jiangong tercengang, tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, seseorang telah mengeluarkan ponsel mereka dan siap untuk memanggil polisi. Fang Hui mendekati Su Banxia dan berkata dengan suara gemetar, Banxia, kamu, pikirkan cara untuk membantu ayahmu. Su Banxia kesal, bagaimana saya bisa membantunya? Hal-hal yang diselesaikan sejak awal, dia membuat kekacauan seperti ini. Sekarang saya telah membuat semua orang marah, dan saya bahkan tidak menginginkan uang itu. Apa yang bisa saya lakukan? Fang Hui berbalik dengan tergesa-gesa, Banxia, jika kamu tidak membantu kami akan masuk penjara. Ayahku dan aku sama-sama seusia ini, kamu, apakah kamu benar-benar tega melihat kami masuk penjara? Su Banxia gemetar karena marah, orang tuanya selalu menculiknya secara moral, membuatnya tidak berdaya. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah orang tuanya sendiri, apa yang bisa dia lakukan? Semuanya, tolong dengarkan aku. Su Banxia berjalan mendekat, 100 juta yang dijanjikan. Aku pasti akan memberikannya padamu.
Semuanya, tolong beri aku wajah, atau lakukan ini dulu. Pemegang saham, Tuan Su, jangan terlibat dalam masalah ini. Orang tuamu mempermainkan kami, jika kita tidak membiarkan mereka sedikit menderita hari ini, bukankah mereka akan menunggangi kepala kita untuk buang air besar dan kecil di masa depan? Kulit Su Jiangong dan Fang Hui sangat berubah, dan bahkan Su Banxia tidak bisa maju. Fang Hui berkata dengan cemas, "Semuanya, kita berdua benar-benar tahu bahwa kita salah. Kami berdua yang terobsesi satu sama lain. Kami salah, kami meminta maaf kepada semua orang. Kami tidak akan pernah berani lagi. Bagaimanapun, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Kenapa membuat keributan seperti itu?" Bab 99 Pemegang saham mencibir, "Fang, berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu cukup sombong sekarang? Kamu tahu kamu takut sekarang. Aku memberitahumu, sudah terlambat, tidak ada permintaan maaf juga. Kalian berdua, kamu harus membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan." Wajah Su Jiangong dan Fang Hui pucat, dan tidak ada gunanya meminta maaf. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Yuan Lin keluar, "Semuanya, bisakah kamu mendengarkanku?" Para pemegang saham itu berhenti berdebat dan menatap Yuan Lin. Setelah apa yang terjadi pada Bos Zhou, para pemegang saham ini memiliki rasa percaya yang tak dapat dijelaskan pada Yuan Lin. Pemegang saham terkemuka mengangguk, "Tuan Lin, katakan." Yuan Lin tersenyum ringan, "Terima kasih. Sebenarnya, investasi semua orang di farmasi Su adalah untuk menghasilkan uang, bukan untuk dendam. Tidak ada gunanya jika orang tua saya dan yang lainnya dikirim ke penjara hanya untuk bernafas lega. Bagaimanapun, Pinelia sekarang adalah ketua perusahaan dan bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan. Jika orang tuaku masuk penjara, menurutmu seberapa banyak Pinelia bisa fokus pada bisnis perusahaan? Saat itu, kalau perkembangan perusahaan tidak lancar, kerugiannya tidak sampai 100 juta. Pernyataan ini membuat para pemegang saham itu mengangguk satu demi satu. Su Banxia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Yuan Lin berbicara mengenai poin-poin penting, dan tiba-tiba dia berbicara tentang hati para pemegang saham ini. "Tuan Lin, apa pendapat Anda kali ini?" Pemegang saham berkata dengan sungguh-sungguh, "Su Jiangong dan Fang Hui, dua orang tua ini, bahkan mempermainkan kami, kami harus memberi kami penjelasan." Yuan Lin menghela nafas dan menatap Su Banxia. Ini tentang Su Jiangong Fang Hui, dan Yuan Lin tidak berani membuat keputusan sesuka hati. Su Banxia segera berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda. Aku minta maaf sekali lagi kepada semua orang, untuk menyampaikan permintaan maaf saya, mulai hari ini. Saya telah memutuskan untuk tidak mengizinkan orang tua dan saudara perempuan saya ikut campur dalam urusan perusahaan apapun." Begitu pernyataan ini keluar, Su Jiangong adalah orang pertama yang mengerutkan kening, "Apa? Kenapa kamu tidak membiarkan aku terlibat dalam urusan perusahaan? Perusahaan itu milik keluarga kita, aku ayahmu, dan aku harus mengurus urusan perusahaan." Pemegang saham segera memarahi, "Orang tua, tutup mulut. Perusahaan itu milik Presiden Su, bukan keluarga Su Anda. Bab 100, saham itu milik Presiden Su, bukan keluarga Su Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengelola urusan perusahaan?" Su Jiangong berkata dengan mendesak, "Mengapa saya tidak memenuhi syarat? Aku ayahnya, aku membesarkannya, dan dia harus mematuhiku. Perusahaan itu miliknya, itu milikku, saya katakan. Saya tidak akan meninggalkan perusahaan. Saya harus mengurus sendiri urusan perusahaan ini." Para pemegang saham mengecam kasus itu. "Ini pamanmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengirimmu ke penjara. Kalau tidak, kamu bisa masuk penjara untuk mengelola perusahaan." Su Jiangong tercengang dan merosot di kursi, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Su Banxia berkata tanpa daya, "Ibu dan ayah, kamu harus kembali. Itu melanggar aturan bagi kalian berdua untuk ikut campur dalam urusan perusahaan. Sebenarnya, juga ilegal bagi kalian berdua untuk melakukan ini." Fang Hui menyeka air matanya, "Oke, sayapmu keras sekarang, kamu tidak membutuhkan kami lagi. Kami bekerja keras untuk membesarkanmu, tetapi sekarang ilegal untuk mengucapkan beberapa patah kata." Wajah Su Banxia pucat karena marah, "Orang tua ini benar-benar sakit kepala. Lupakan saja, Presiden Su, lebih baik memanggil polisi." Pemegang saham mengeluarkan ponselnya,
kirim mereka ke penjara, dan kamu tidak perlu merepotkan." Ketika Su Jiangong dan Fang Hui mendengar kata-kata itu, dia melompat ketakutan. "Ayo pergi, tidak bisakah kita pergi, pemegang saham? Jangan pergi, saya akan memanggil polisi, cepat saja, untuk menghindari masalah di masa depan." Su Jiangong dan Fang Hui tidak berani menunda, dan melarikan diri dengan putus asa. Su Dong Sui tampak kesal, "Kakak, kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa memperlakukan orang tuamu seperti ini?" "Kami adalah kerabat." Para pemegang saham sangat marah dan menunjuk Su Dong Sui, "Persetan denganku juga. Uang kali ini ditransfer olehmu dan kedua orang tua itu. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Kejahatanmu tidak jauh lebih ringan dari mereka." Su Dong Sui terkejut dan lari bersama Huang Liang. Para pemegang saham itu mendapat jawaban yang memuaskan dan pergi. Sebelum pergi, pemegang saham ini meninggalkan kalimat, "Tuan Su, orang tua dan saudara perempuan Anda tidak boleh ikut campur dengan urusan perusahaan. Namun, jika suami Anda datang untuk bekerja di perusahaan, kami masih sangat welcome." Su Bansia tidak bisa menahan tawa. Itu adalah sesuatu yang tidak dia duga, bahwa Yuan Lin akan sangat dihargai oleh para pemegang saham ini. "Apakah Anda mendengar, mereka meminta Anda untuk datang bekerja di perusahaan? Kapan kamu berhenti dari pekerjaan rumah sakitmu dan menjadi sekretaris kecilku?"